Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umang Sufanando. Nama saya Adli Ayadan. Kami dari kelas 91 SMP Apenda. Kami ingin memenuhi tugas Bu Enda tentang percobaan listrik statis menarik kertas. Alat dan bahannya itu ada di sini ada balon dan juga penggaris, penghapus, serta kertas ukuran kecil dan juga di sini ada isi ballpoint. Dan juga ada kain, handuk. Tahap percobaan. Ambil isi ballpoint, kemudian tancapkan isi ballpoint pada penghapus. Ambil kertas yang berbentuk persegi panjang dan lipat menjadi 4 bagian. Lalu lancipkan bagian tengah kertas dan taruh di atas ballpoint. Gosokkan penggaris ke kain handuk lalu didekatkan kepada kertas. Dekatkan penggaris yang sudah digosokkan. Balon juga dapat digunakan untuk menarik kertas. Kesimpulan percobaan. Semula penggaris dan kain handuk tidak bermuatan atau netral. Saat digosok, kain handuk memberikan elektron sehingga kain handuk bermuatan positif. Sedangkan penggaris penerima elektron bermuatan negatif. Karena penggaris bermuatan listrik, saat didekatkan pada kertas, penggaris akan menarik kertas dan sehingga kertas seolah-olah mendekat dengan penggaris. Sekian dari percobaan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.